Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku meh ning puskesmas, aku tak siap-siap sih ya pemirsa ya. Pokoknya ikuti terus. Konten ibu Sasa ya, iki aku meh ning puskesmas dijadwal untuk USG. Engko kelanjutane piye-piye ya pemirsa ya. Terima kasih sing ikut hari-hari ibu Sasa. Iki aku tak siap-siap dulu ya. Oke. Saya ngajak mampir neng soto Mbah Jamin. Sing dek nane dijak mampir neng kene Bulala ya sarapan. Sasa pengen pemirsa. Wis entek apa mau? Ndok puyuh. Senengane ndok puyuh. Diuduk dak diaduk ben manis ki sunduke dikumpulno ning kene engko diitung. Ya pemirsa ya. Dhewe makan sarapan. Kemang Kakak Andi gak melu neng omah. Kakak Andi jak periksa moh ngeterno pemirsa. Ya, tak lanjut makan nama ndak? Bismillah belajar ikhlas dan nyopeni anak sendirian untuk saya. Ya wis ini gak iso ngomong terlalu banyak panjang lebar kok aku mandak sedih. Ya pemirsa ya kita lanjut ke rumah. Ya. Saya sama makan sih. Sudah apa nak? Kerupuk. Kerupuk apa? Kerupuk urang. Pemirsa ya, bentar. Ayam karo pegedel. Belum habis wis meneh. Seneng, Dek. Heeh, iki bentar e. Sumuen pemirsa. Silbabe dicopot. Alah. Grand, Dek. Copot rapopo, tak cilik. Ya ngene iki pemirsa ya, arep dimaklumi. Apa nak? Nyuwun apa neh? Gak nyuwun. Wis marek. Wis ndak kerupuk. Wis nanti habiskan. Wah, habis amene. Soale sarapane tadi pagi ya. Saiki wis awan dadi lapar neh. Ya, terima kasih ya pemirsa. Engko dilanjut cerita teko omah. Ya hasil USG mau ya. Yo kecantol dicopot, ra gelem dibenekno. Piye iki yo. Engko dinggo nggih. Nek wis gak sakit. Wes nak tindak nah. Mas pemirsa, alhamdulillah kita yang jeruk kamar ibu pemirsa bela sumun. Kau jumpa kesel. Iki pasan ada sasa bibu dan terus. Mas nak bingi tiga bubu kakak ini gini yang ibu sasa nih bagaimana? Singkono sementara dikosongkan dulu ya pemirsa. Terus dibuka kan dulu memang kamar ini los ya pemirsa sana sini. Terus dipisah karena ada anak lanang dan saiki Bapak Sasa sudah nggak ada jadi dibuka aku lemari ini mungkin dihadapkan terus ini ke depan nah Bapak Jawa ini dihadap no ngalor ini ya oke mau tak ceritani wes beres di Sasa wes parek ber jalo soto kita ceritani kelanjutannya USG mau ya pemirsa. Ini kakak kartu keluarga
Baik, sing iki USG mau saya kacamata tak cukup enak. Minggu membaca juga enggak jelas pemirsa. Ini cuma dipakai di luaran gitu terang, tapi nek dipakai membaca enggak terang pemirsa. Kok copot ya? Nek dicopot ya buruk. Ya. Iki hasil yang sekarang. Lho nek iki nek mbiyen kan sing USG 3 bulan wingi iki nganu pemirsa apa? Perkiraan tanggal 12 bulan 4 2024. Jadi lebaran setelah lebaran 2 hari ya. Nek sing hasil sing saiki perkiraan nih tanggal 9 bulan 4. Jadi perkiraan malam takbir. Iya. Lebaran ya. Iya. Malam takbir mau lebaran. Awas teman lepas. Awas teh adik ben metu sik le. Awas dadah. Iya. Wis. Wis no. Yo dolan ning njogo celuk koncone pemirsa. Nah. Iki tanggal 9 bulan 4. Dadi ya pokoke undang-undi meh lebaran iki pemirsa yo. Kalau sebelum lebaran atau sesudah pokoknya iki. Terus iki mau wes gini tidak dijelaskan soalnya neneng kuskes kurang terang, jadi ini dia mau dikasih saran dikongkon neng dokter spesialis, jadi ini cuma USG aja, gak usah minta obat, biar biayanya gak mahal, ngono mau disarankan soko dokter puskesmas ya pemirsa, sama bidan desa. Soalnya kan soko bidan desa, karo neng puskes kan gratis, terus iki engko nek ning dokter spesialis kan belajar USG. Yo enggak apa-apa pemirsa, nanti kapan-kapan yo tak USG no. Soale kan wedine yo nek ning kene iki normal kabeh, jantunge bagus, gerake bagus, tapi disuruh ke dokter spesialis biar lebih terang lagi, lebih jelas. Ini ya pemirsa. Terus ki mau cek apa? HB gitu ngono ki lho pemirsa, HB ku turun winginane kae 15 HB-nya. Iki mau karek 12. Iki sing USG pertama waktu itu, iki mang kedua. Tapi jenis kelaminnya enggak kelihatan. Dadi ini besok kapan-kapan ke dokter spesialis. Iki mau aku dites lagi pemirsa yang kedua ya. Oh, iki hasilnya. Oh, loro. Yang dulu HB-nya 15,6. Sing sekarang 12,8. Jadi ini turun. Pirang menit li? 4. Ya oke pemirsa, gula darah negatif. Negatif, alhamdulillah. Penting disehatkan ya pemirsa ya. Soalnya di bengi kan wis kanggo bidan desa dikai penambah darah. Jadi di kongkon minum rutin pemirsa. Hai pemirsa ya, iki mau periksaku. Hasilnya yang ngono kuwi engko diusulno kanggo ning dokter spesialis untuk USG. Terima kasih banyak sing udah dari ini Pak Sasa. Guys, itu kamari seperti ini pemirsa. Engko urung wayahe untuk ditata-tata sebelah kono soae so apa-apa pemirsa. Soalnya hari-hari ini belum boleh maku-maku gitu, belum boleh. Jadi ini yo, ya wes ini kayak dijalani sama anak-anak. Ya anak aku lanang ki pemalu pemirsa, tak kau nyutek ngono kayak kudu sinai. Yo menjaga sih pemirsa. Ya, ya siap pemirsa yo, video ini tak tutup sinai. Terima kasih banyak sih ikuti hari-hari ini Bu Sasa, pokoknya ikuti terus video hari-hari ini Bu Sasa pemirsa yo, vlog sederhana yang penuh cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.